Gilang Dirga mengundang Muhammad Lesnar Al-Fatih Billar dalam podcast Ruang Interogasi miliknya. Ya, Gilang mengajak bayi berusia 5 bulan itu berbincang dengannya. Sudah bisa ditebak, reaksi baby Lesnar hanya berteriak setiap kali Gilang melontarkan pertanyaan. Tapi entah kenapa, respon baby Lesnar semakin menjadi-jadi ketika Gilang Dirga menyinggung perkara satu ini. Ia ngerti waktu itu memang Uak pernah bikin nangis mamah kamu di sini. Tapi kamu jangan marah-marah ke Uak ya, kata Gilang Dirga dikutip pada hari Senin 13 Juni 2022 yang lalu. Baby Lesnar langsung berteriak kencang mendengar suara melengking dari putra semata wayang Lesti Kejora dan Rizky Billar. Gilang pun meminta maaf. Ya, ya ampun, minta maaf, Uak tahu udah bikin nangis, tapi itu Uak sayang sama bunda, ujar Gilang. Teriakan baby Lesnar masih nyaring terdengar. Gilang Dirga seolah paham jika bayi laki-laki itu marah padanya. Ia kesel banget kayaknya ya nak, lanjut Gilang. Reaksi baby Lesnar semakin menjadi-jadi. Kali ini bukan hanya berteriak saja, bahkan jemari Gilang Dirga sampai digigit oleh baby Lesnar. Tentu saja Gilang tak marah dan mewajarkan kejadian di depan matanya. Sejenak dia mencoba menenangkan putra Lesti dan Rizky Billar. Tapi sekarang kita friend Yana, gondok banget kayaknya Yana. Abis ini kita temanan ya sayang, pungkasnya. Tangisan baby Lesnar mulai memeriahkan seisi ruangan. Alhasil, Gilang Dirga memutuskan untuk menghentikan sesi ruang interogasi dengan bayi yang lahir pada tanggal 26 Desember 2021 itu.